Halo guys, balik lagi di channel gue Rizky Alfian. Di video kali ini saya akan mereview salah satu dashboard situs CPA dating, terus ada survei, juga ada kalau movie sih nggak ada. Itu ada intinya ada dating, terus survei, terus ada CPS cost per sell. Nah, nama CPA-nya adalah buy sell. Nah, fitur yang disediakan di sini tuh lumayan komplit untuk produk-produknya juga. Jadi enggak hanya dating doang yang disediakan oleh pihak CPA Paysell ini. Nah, untuk sistem pendaftaran di situ memerlukan interview terlebih dahulu kepada manajer yang teman-teman jumpai. Nah, setelah teman-teman melakukan interview kepada manajer, teman-teman di situ akan mendapatkan status approve atau enggaknya. Nah, penentuan dari interview ini adalah sistem supaya teman-teman bisa bergabung di program partner di situs CPA Paysell. Nah, ya, oke. Kita langsung saja lanjut ke video selanjutnya. Oke, di sini saya sudah masuk ke dalam dashboard dari situs CPA Paysell. Nah, untuk tampilan dashboard awal itu seperti ini. Itu ada laporan sistem news, terus news and offers, terus laporan ada vertikal-vertikalnya. Nah, kita di sini cek di F-Buying. Nah, untuk review di F-Buying-nya itu ada minimum payment itu sebesar $100. Nah, untuk commission tipenya ada CPA, CPL, dan CPS. Nah, untuk payment frequency itu dibayar setiap 1 bulan sekali. Nah, untuk metode pembayaran itu menggunakan checks, PayPal, Wire, Paxum, dan Webmoney. Di situs CPA Paysell ini juga ada referral commission sebesar 2%. Jadi nggak standar sih, kalau menurut saya itu standarnya CPA itu referralnya adalah 5%. Kalau ini ya terlalu kecil lah. Di sini juga udah ada review-review dari para usernya sudah melakukan penarikan. Ada beberapa yang sudah menarik, 300, 253, dan 329. Jadi untuk di situs CPA Paysell ini terbukti membayar kepada usernya. Oke, kita masuk lagi ke dashboardnya. Di sini untuk fitur itu ada news. Untuk di fitur news ini adalah berita-berita terupdate dari situs CPA Paysell-nya. Terus kita masuk ke offer. Di sini untuk offer itu tergolong ada yang SHOI, terus DOI, ada DOI juga. Nah, kebanyakan rata-rata itu ada DOI dan SHOI. Jadi commission tipenya ini tuh tergolong terpisah gitu. Nah, nanti saya akan jelaskan di part selanjutnya tentang sistem SOI atau DOI. Nah, ini untuk offer-offer itu banyak banget di sini. Untuk free chicken up itu ada untuk offer jenis apa ini? Virtual Fit with CPL DOI multi geo web private. Di sini ada negara Switzerland, Norway, Sweden, USA, United Kingdom, itu rata-rata $4 sampai $3,6. Nah, sini untuk kita coba mengklik offernya. Nah, di sini ada offer Camille SOI. Jadi enak sih kalau untuk menggunakan sistem offer yang menerapkan frekuensi SOI itu enak untuk jenis konversinya. Kita masuk ke bagian reports. Nah, untuk di bagian reports ini ada bagian daily summary, conversion report, dan click report. Jadi untuk fiturnya ini tergolong terpisah-pisah, nggak disatuin gitu. Oke, kita masuk ke smart link. Sini kita akan mencontohkan cara membuat smart link atau link spam yang akan kita nantinya digunakan untuk
mengirim kepada sales agar terjadi konversi kepada link yang kita kirim. Nah, sini teman-teman klik new smart link. Untuk kategori, di sini ada banyak sekali yang disediakan oleh pihak PayShell-nya. Kita coba klik. Di sini dimulai dari ada health and beauty, e-commerce, travel, adult dating, casual dating, dan masih banyak lagi. Di sini teman-teman bisa memilih antara adult dating dan ada yang dating doang. Jadi bisa memilih ya. Terus ada crypto juga, ada kasino juga. Nah, kita cari yang movie gitu. Di sini ada enggak? Jadi di PayShell ini enggak ada smart link yang movie gitu. Jadi rata-rata itu menggunakan CPS, CPL, dan CPA. Kita klik, coba klik adult dating. Terus nama, kita contoh. Untuk traffic source-nya, pilih Instagram and Facebook. Setelah itu klik aktif kategori. Ini sudah ada keterangannya sukses. Nah, setelah itu kita tinggal klik copy URL. Oke, kita masuk ke bagian tracking atau track links. Di sini untuk track linknya, untuk kategorinya offer itu di sini belum ada matchingnya karena saya belum membuat link offernya. Terus URL, ada offer statusnya, apakah aktif, pause atau stop. Nah, kita ke tools. Nah, di PayShell ini itu ada global cashback. Nah, tentunya kalau pemain CPA udah nggak asing lagi dengan yang fitur yang satu ini adalah global cashback. Di sini teman-teman bisa mendapatkan laporan real time di Telegram. Nah, rata-rata itu kan laporan real time-nya menggunakan sosial media jenis Telegram, itu untuk bikin laporan real time di Telegram. Untuk ke finance. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan bahwa di CPA PayShell ini menerapkan pembayaran menggunakan cek, PayPal, Wire, Paxum, dan Webmoney. Nah, untuk minimal metode pembayarannya itu minimum atau minimal withdraw-nya itu sebesar $100. Nah, kita cek di profil apakah tergolong ke $100 semua atau berbeda. Nah, untuk ke payment information. Untuk di payment information itu menggunakan PayPal. Untuk komisi tipenya itu adalah 4% dan minimal withdraw itu $200. Nah, sedangkan untuk yang $100 itu menggunakan konsep Paxum dan Webmoney. Jadi untuk PayPal dan Wire itu $200. Nah, untuk komisi potongannya paling besar itu di Wire, itu adalah $20 untuk komisinya. Nah, kita masuk ke offer lagi. Nah, di sini teman-teman bisa memilih untuk mengaktifkan offer. Nah, jenis vertikalnya itu di sini ada penjelasan untuk negaranya, berapa konversi yang bisa didapat untuk kategori offer ini. Jika teman-teman ingin mengaktifkan offer, itu tinggal klik ini, free this CPL.
Oh, berarti enggak harus harus terhubung tergantung offer. Kadang ada web yang seperti ini tuh dibatasi untuk di vertikal kita gitu. Jadi teman-teman bikinnya bisa menggunakan VPN atau proxy.